Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Rito di toko mebel Jaya Furnitur Jepara. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan review kursi King Salman ya. Untuk barangnya ada di belakang saya ini. Oke, untuk bahannya finishingnya kayak gimana? Langsung saja kita review ya. Ini barangnya kursi King Salman. Untuk modelnya kayak gini, mantap sekali, besar. Nah, dengan kombinasi ukiran-ukiran yang mewah khas para. Untuk bahannya ini full kayu jati ya. Untuk jatinya jati perhutani atau jati tua itu. Untuk warna finishing gold kombinasi dengan silver. Nah, untuk detail ukir-ukirannya ya, mantap sekali. Nah, ukiran-ukiran khas Jepara, ada ulir-ulirnya dan mawarnya di sini. Mantap sekali. Nah, untuk sampingnya. Nah, untuk tingginya sendiri ini kurang lebih 180 cm. Mantap. Untuk bahannya juga tebal-tebal, bisa dilihat. Nah, segini ya, tebal-tebal sekali ini. Nah, karena kursinya kursi gede ya, pasti bahannya juga tebel-tebel. Mantap. Oke, saya dudukin aja. Nah, segini ya. Ini duduk orang normal Indonesia. Tinggi saya 167-an. Nah, normal. Segitu. Berarti otomatis kursinya sangat besar. Wah, mantap sekali. Oke, untuk mejanya sendiri ini bahannya bukan kayu ya. Sekali lagi, bahannya bukan kayu tapi resin. Nah, untuk ukirannya juga tergolong bagus sekali karena resin, jadi dia dicetak modelnya, bukan diukir, dicetak. Jadi cetakannya itu dibentuk kayak ukiran khas para. Oke, untuk bawahnya juga bisa dilihat bagus sekali. Untuk ukiran-ukiran sampingnya juga ini mantap sekali. Untuk tampilannya ini bagus sekali. Nah, untuk ukuran mejanya ini panjangnya sendiri 160. Untuk lebarnya 120. Jadi lebar sekali. Nah, untuk kursi kayak gini paling enggak butuh ruangan yang cukup besar ya. Jadi bisa disesuaikan dulu untuk ruangan tamu Anda. Atau mau request juga bisa, mau request ukurannya untuk yang dua satu-satu aja, misalnya mau order kayak gitu bisa. Jadi bisa disesuaikan lah. Nah, kita juga melayani untuk warna finishing, itu melayani juga. Mau warna natural bisa, warna putih bisa, atau kombinasi juga bisa. Nah, itu dari warnanya, dan dari kainnya juga bisa request. Mau request warna bisa, atau mau request kain bermotif kayak bunga-bunga gitu bisa. Oscar juga bisa, pokoknya melayani sesuai keinginan Anda. Tuh. Ini tampilannya besar sekali, mantap. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu untuk review kursi tamu King Salman ini. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau informasi yang kurang, bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung ke WA. Untuk nomor nanti saya cantumkan di bawah sini. Jadi yang mau tanya harga, tanya apa, bisa di kolom komentar. Kalau mau nego lanjut ke WA ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.